Cek. Tamu-tamu boleh masuk. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu yang berada di luar Dhammasala, dipersilakan untuk memasuki ruangan Dhammasala. Sekali lagi mohon perhatian bagi Bapak Ibu dimohon untuk memasuki ruang Dhammasala. Sekali lagi mohon perhatian bagi para umat yang akan mengikuti kegiatan peresmian Purna Pugar Wihara Budayana Surabaya, dimohon untuk memasuki ruangan Dhammasala.
Sekali lagi mohon perhatian bagi umat yang masih berada di luar Damasala. Kami mohon untuk segera memasuki ruangan Damasala karena acara akan segera dimulai. Thank you.
lagi ditunggu, lagi dijemput nih bang. Selamat siang Bapak Ibu, Namo Buddhaya. Acara peresmian pada siang hari ini akan diawali dengan pembukaan kerudung nama-nama papan list donatur. Kami mengundang Bapak Tony selaku Ketua Umum Yabudi, Bapak Ing Wibisono selaku Ketua Yayasan Wihara Buddhayana Surabaya, Bapak Antoni Salim selaku Ketua Harian Wihara Buddhayana Surabaya. Papan nama wihara dibuka oleh Ketua Umum Sangga Agung Indonesia yang diwakili oleh Yang Mulia Tenzin Tingyal Stawira, Yang Mulia Nyana Dharma Maitri Mahathera, Yang Mulia Nyana Maitri Mahastawira, Yang Mulia Wirya Nadi Mahathera, dan Yang Mulia Surya Nadi Mahathera. Dipersilahkan. Mari kita beri aplaus yang meriah. Demikian pembukaan kerudung nama-nama papan list donatur. Berikutnya pembukaan papan nama wihara. Kepada Yang Mulia disilahkan. Kita hitung sampai tiga, satu, dua, tiga. Ternyata solasinya terlalu kencang, jadi bapaknya tidak bisa dibuka.
makan di STK. Wis ACC kita. Tempelnya di gandulnya sama sesuatu Mohon maaf kepada para tamu undangan dan juga umat yang sudah berada di ruang Damasala karena masih menunggu Bapak Wali Kota.
dan Bakti Salam. Kami mengundang Bapak Pembimbing Masyarakat Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Bapak Satimin SPD, Ketua Umum Sagin Pusat, Ketua Umum MBI oleh Bapak Amin Untario, Ketua Yayasan Budayana Surabaya, Bapak Ing Wibisono, Ketua Umum Sekber Yabudi, Bapak Tony, Ketua WBI Pusat, Ibu Lucy, Ketua MBI Jatim, Bapak Tosin, dan Sekretaris Wilayah Jawa Timur, Bante Maitri. Saat ini sedang dilaksanakan pemotongan pita oleh Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk peresmian Wihara Budayana Surabaya. Tamu undangan memasuki ruang damasala, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Tamu undangan dipersilahkan duduk. Hadirin yang berbahagia, kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Vita Tong Tien, Rahayu dan selamat siang. Yang terhormat Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, yang kami hormati pembimbing masyarakat Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Satimin, yang mulia Sangga Agung Indonesia, yang dihadiri oleh Wakil Ketua Umum II, yang mulia Tenzin Tringyal Stawira, yang kami hormati Ketua Umum Majelis Budayana Indonesia, Bapak Amin Untario, yang kami hormati Ketua Umum Wanita Buddhis Indonesia, Ibu Lucy Salim, yang kami hormati Ketua Umum Sekber PMVBI yang diwakili oleh Saudara Deni, yang kami hormati Ketua Wulan Bahagia Jawa Timur, Ibu Ong Paramita Sari, yang kami hormati Ketua SIDI Surabaya, Bapak Ong Pendopo, yang kami hormati Ketua Permabudi Jawa Timur, Bapak Irwan Ponto, yang kami hormati Ketua FKUB Surabaya, dan para tamu undangan yang berbahagia. Ada keindahan yang tercampur di hari ini. Cukup berani untuk menemukannya. Berbaik hati untuk membagikannya. Dalam indahnya kebersamaan, marilah kita memuja pada Yang Maha Bijaksana, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva, atas segala limpahan karma baik yang kita terima pada siang hari ini, sehingga kita masih memiliki kesempatan untuk menghadiri Purna Bugar dan hari ulang tahun Wihara Budayana Surabaya yang ke-34 dalam kondisi sehat, bahagia dan penuh berkah. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Penyelenggara Peresmian Wihara Budayana Surabaya. Kepada yang terhormat Bapak Koyan Suwandi, disilahkan. Yang kami muliakan Bhikkhu Sangha, yang kami hormati Pengurus Pusat Majelis Budayana Indonesia, Pengurus Pusat Wanita Buddhis Indonesia, beserta segenap jajarannya dan segenap badan otonomnya. Yang kami hormati pula segenap ketua serta pengurus baik dari wihara-wihara maupun dari yayasan-yayasan. Yang kami hormati Pembimas Buddha Jawa Timur, Bapak Wali Kota Surabaya, FKUB Kota Surabaya,
serta segenap para tamu undangan, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, perkenankanlah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Kui De Tong Tian, Om Swastiastu, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Puji syukur kami haturkan kehadirat Sangyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva Mahasattva, atas berkah terluhurnya, sehingga acara peresmian Purna Puga serta hari ulang tahun wihara yang ke-34 bisa dilaksanakan pada hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih serta selamat datang kepada Yang Mulia Bante, segenap komponen daripada Majelis Budayana Indonesia, Wanita Buddhis Indonesia, Bapak Wali Kota beserta segenap jajaran di bawahnya, FKUP, Pembimas Buddha, atas berkenannya untuk hadir di tengah-tengah kita bersama-sama menyaksikan dan memberi doa restu atas peresmian Purna Pugar dan hari ulang tahun Wihara Buddhayana Surabaya yang kita cintai bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta para sangga yang terkasih. Rangkaian acara telah kami awali dengan penebusan minyak goreng murah dan juga pembagian paket kesehatan sebagai wujud bakti sosial kami kepada masyarakat. Rangkaian selanjutnya yang kami lakukan adalah melakukan pemberkahan doa aspirasi kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan, serta kedamaian bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, yaitu dengan melafalkan mantra, sutta, dan gatha yang dilakukan oleh Yang Mulia para Bhikkhu Sangha. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas segala sumbangsi dari segenap, atas dukungan, partisipasi, baik secara materi, pikiran maupun tenaga. Semoga jasa-jasa kebajikan yang telah Bapak Ibu tanamkan akan senantiasa berbuah kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan, kedamaian bagi kita semua. Bapak, Ibu yang kami hormati, kami atas nama panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang atau hal-hal yang tidak berkenan pada saat kami melakukan penyambutan ataupun pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, perkenankanlah kami lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Kui De Tong Tian, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya. Terima kasih.
Selanjutnya, sambutan Ketua Umum Majelis Budayana Indonesia, Bapak Amin Untario, disilahkan. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Erick Cahyadi. Yang saya hormati Pembimas Agama Buddha Provinsi Jawa Timur, Bapak Satimin. Yang saya muliakan para Bhikkhu Sangga, Sangga Agung Indonesia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Irwan Ponto selaku Ketua Permabudi Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Ketua Umum Sekretariat Bersama Yayasan-Yayasan Budaya Indonesia, yaitu Bapak Tony. Yang saya hormati Ketua-Ketua Banom yang hari ini hadir dari pusat, yaitu Ibu Lucy Salim selaku Ketua Wanita Buddhis Indonesia. Yang saya hormati Ketua FKUB Surabaya, Bapak Ki Haji Muhammad Yasid ya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Wihara Budaya Surabaya, Bapak Ing Wibisono. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Festival Puna Bugar Wihara Budayana Surabaya, yaitu Bapak Kojan Suwandi. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Ketua MBI Jawa Timur, Pak Tosin, beserta jajarannya, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Santi Santi Om, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama tentunya kita memanjatkan puji syukur kepada Sang Hyang Buddha, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan para Bodhisattva Mahasattva, karena berkat cinta kasih dan welas kasihnya kita semua bisa berkumpul di Wihara Budayana Surabaya yang sangat megah ini. Kami juga mengucapkan selamat atas Puna Bugar Wihara Budayana Surabaya sekaligus juga ulang tahun yang ke-34. Usia 34 bukanlah usia yang muda lagi, dan kami sendiri juga beberapa kali pernah ke sini. Dan hari ini kita menyaksikan bahwa wihara yang demikian megah ini sudah diresmikan pemugarannya kembali, dan tadi sudah diisi dengan hal-hal yang sangat baik. Mulai dari pagi saya laporkan Pak Heri, kami dari pagi kemarin sampai tengah malam kita, sampai malam lah ya, tidurnya tengah malam. Pagi-pagi sudah kita mengikuti karena pensakaran lupang kami ini yang demikian megah ini tentunya dilakukan dengan sangat baik sekali, yang dihadiri oleh lebih dari 20 Bhikkhu Sangga kami ini. Mungkin saya laporkan Pak Eri, jumlah Bhikkhu Sangga kami ini total di seluruh Indonesia tidak lebih dari 200. Jadi 10% bisa kumpul di sini itu bukan hal yang mudah. Nah, sangat tepuk tangan buat kita semua. Dan kami dari Majelis Budaya Indonesia sangat berterima kasih, karena tanpa dukungan dari Sangga Agung Indonesia dalam meresmikan tempat spiritual seperti ini, rasanya kami majelis itu tidak bisa melakukan. Ini suatu hal yang sangat baik, dan sekarang ini kita masuk ke acara yang seremonial seperti ini. Tentunya kita berharap dukungan dari pemerintah dengan datangnya Bapak Wali Kota ini sebagai bentuk dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan buat Pak Wali Kota kita nih.
Jadi ini betul-betul satu kesempatan yang baik, satu penghargaan, satu penghormatan kepada kami umat Buddha yang ada di Surabaya, khususnya tadi saya dengar ini ada di Surabaya Barat ya. Mungkin kita laporkan juga Pak Eri, kita keluarga Buddha Indonesia juga punya wihara yang ada di sebelah timur, Surabaya Timur, yaitu wihara BDC yang saya katakan sama megahnya. Jadi dua wihara, tepuk tangan dong buat wihara BDC kita ini. Dua wihara besar kami, ditambah lagi ada lagi yang wihara di Trowulan yang ada patung tidurnya itu. Itu merupakan bentuk komitmen kami dari keluarga Buddha Indonesia. Kami juga dari Majelis Buddha Indonesia. Itu adalah bentuk komitmen kami dalam melayani atau pelayanan kepada umat Buddha yang ada di sekitar Surabaya dan kota-kota di sekitarnya ini. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian yang mulia Sangga, pandemi selama 2,5 tahun menghantam dunia kita ini telah merubah tatanan hidup kita semua. Tanpa pernah kita bayangkan selama hidup kita, kita mesti duduk bersama ini pakai masker. Bayangkan. Dan tadi pagi kita melakukan spiritual, Pak Eri, selama lebih kurang 2 jam lebih, banyak dihadiri oleh para ibu-ibu, saya melihat saya dalam hati paling dalam itu sedih. Kenapa sedih? Karena melafalkan, membacakan sutra, parita dengan pakai masker itu sangatlah tidak menyenangkan. Nah memang itu kenyataan yang harus kita hadapi, dan itulah yang terjadi pada saat kita sekarang. Makanya perubahan yang terjadi ini, saya katakan ini sedikit banyak, bahkan saya yakin banyak. Mungkin kita semua ini banyak sehat secara jasmani, tapi kita sudah kurang sehat secara mental. Ini senang tidak senang, kita harus menyadari. Kita hidup dalam kewaspadaan. Sedikit-sedikit was-was, jangan si virus dekat saya nih. Sedikit-sedikit kita cuci tangan. Ketemu sama orang, kita takut-takut. Jangankan sama orang lain, sama istri sendiri, sama suami sendiri, sama sendiri, itu banyak diantara kita itu sudah was-was. Di dalam spiritual kita ini, was-was, takut, khawatir, itulah bentuk bahwa spirit, mental kita ini sedikit banyak sudah terganggu. Makanya tempat-tempat spiritual seperti masjid, gereja, pura, wihara, saya yakin semakin lama akan semakin dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena yang bisa mengobati kalau kita terkena batinnya itu, mentalnya ini, bukanlah ke dokter. Dokter gak bisa mengobati kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi tempat-tempat spiritual inilah, kita ini banyak akan mengobati kita. Maka dengan diresmikan Punabugar Wihara Buddhayana Surabaya ini, kami dari Majelis Buddha Indonesia, baik dari pusat maupun dari Jawa Timur, sangat berterima kasih kepada para donatur, para bapak ibu yang duduk di pengurus yayasan. Tanpa dukungan dari para donatur yang tadi saya sempat baca ini yang cukup banyak, baik yang nyumbang besar sampai yang mungkin kecil, yang bisa tidak bisa disebutkan satu persatu, pahala atau karma baik ini tentunya akan berbuah. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan kepada panitia, khususnya Pak Ing Wibisono yang kemarin tadi siang, tadi pagi saya dengar 5 tahun berjuang untuk bisa meresmikan wihara yang demikian megah ini. Tepuk tangan dong buat kita semua nih. Tapi saya sebelum mengakhiri sambutan saya ini, pesan saya Bapak Ibu sekalian, terutama kepada para pengurus yayasan, para pengurus persamaan umat, para pengurus MBI yang ada di Provinsi Jawa Timur kita ini, tolong, sekali lagi tolong,
Anak saya sudah banyak berkeliling ke wihara-wihara besar yang ada di Indonesia. Banyak sekali wihara kita besar, tapi umatnya sedikit. Nah, saya pesankan Bapak Ibu sekalian, mohon hasil kerja keras dari kita semua ini, supaya tiap hari Minggu itu, baik dari anak-anak kecil sekolah Minggu, sampai ke bulan bahagia atau orang tua ini, bisa dapat memakai, menggunakan sarana para sarana yang sangat bagus ini. Ya, jadi kami dari MBI, terutama dari para pandita, kami ada pendetanya Pak Erik itu yang pakai seperti saya, ada selendangnya itu pendeta kami, panggilannya pandita. Bentuk pelayanan kami ke umat paling utama adalah para pandita kami. Dan pandita kami yang ada di Jawa Timur ini, saya mohon supaya betul-betul bisa melaksanakan tugasnya. Tanpa ada pelayanan dari pandita yang baik terhadap wihara-wihara yang ada di ini, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau para pengurus yayasan wihara tersebut tidak respect sama MBI, saya ingin tekankan di sini, karena MBI hanya bisa direspek oleh para yayasan-yayasan wihara-wihara kalau manfaat keberadaan MBI itu dirasakan. Kalau tidak dirasakan, apapun jabatan MBI itu tidak ada gunanya. Jadi saya pesan kepada para pandita yang ada ini, tolong dilakukan pelayanan. Pelayanan terhadap pernikahan, terhadap pada saat kelahiran, pada saat pindah rumah, pada saat mereka sakit di rumah sakit atau di rumah, sampai kepada pelayanan pada saat meninggal. Itu harus dilakukan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, terima kasih agak lama. Namo Sangyani Budaya, Namo Budaya. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Surabaya, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan penanda tanganan prasasti. Yang terhormat Bapak Eri Cahyadi, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Pembimas Agama Buddha Provinsi Jawa Timur, Bapak Satimin. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Buddha Yana Indonesia, Bapak Armin. Yang saya hormati Ketua Umum Sekretariat Bersama Yayasan Buddha Yana Indonesia, lain dari Pak Tony. Yang saya hormati Ketua Permabudi Jawa Timur, Bapak Irwan Ponto. Yang saya hormati Ketua FKUB Surabaya, Kiai Haji Muhammad Yasid. Yang saya hormati Ketua Yayasan Tiara Budayana Surabaya, Bapak Ing Wibisono. Yang sama-sama selalu kita muliakan, Sangga Agung Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan rasa kebersamaan, diberikan rasa kekeluargaan dan gotong royong, sehingga kita bisa menghadiri acara Purna Pugar dan ulang tahun Vihara Budayana, Vihara Budayana Surabaya yang ke-34. Dan yang paling menyentuh hati saya adalah ketika saya pertama kali masuk ruangan ini, masuk tempat ibadah ini, kenyamanan yang saya dapatkan. Rasa tenang, rasa nyaman. Dan yang kedua yang membuat saya bahagia, tadi disampaikan jumlah yang ada di Indonesia sekitar 200.
biku ya, yang datang hampir 20. Berarti inilah berkahnya kota Surabaya. Saya bisa bayangkan, Surabaya ini adalah kota yang penuh dengan toleransi. Tidak ada perbedaan antara agama di antara kita. Kita punya keyakinan sendiri-sendiri terhadap ajaran agama kita. Tapi saya merasa bahagia ketika seluruh umat beragama yang ada di kota Surabaya ini bisa merasa nyaman, bisa merasa aman untuk melakukan ibadahnya di kota Surabaya. Ini yang saya selalu ingin wujudkan. Dan saya doanya poro banting, poro biku yang hadir hari ini, poro pandita, saya selalu menitipkan doa kepada jenengan untuk kota Surabaya setiap ibadahnya jenengan semuanya. Jadikan Surabaya ini terus menjadi kota yang aman, yang nyaman untuk seluruh umat beragama yang ada di kota Surabaya. Karena Surabaya hari ini, Surabaya menjadi kota besar satu-satunya di Indonesia yang PPKM-nya sudah menuju level 1. Ini karena apa? Karena satu, bukan karena pemimpin kota Surabaya. Ini karena satu, karena doanya para pemuka agama di kota Surabaya. Karena saya selalu katakan, saya hadir di sini sebagai pemimpin, jenengan hadir di sini juga, seluruh warga kota Surabaya yang beribadah di sini adalah sebagai pemimpin. Pemimpin, bisa pemimpin kota, bisa pemimpin keluarga, bisa pemimpin organisasi. Sekuat apapun seorang pemimpin bergerak, sekuat apapun seorang pemimpin menggerakkan gotong royong, membangun kotanya, membangun negaranya, tidak akan pernah bisa menjadi baik, tidak akan pernah bisa menjadi hebat, tidak akan pernah bisa memakmurkan dan mensejahterakan warganya tanpa doanya para pemuka agama yang hadir hari ini, biku dan bante. Karena itu saya selalu berharap, tadi disampaikan, pelayanan ibadah pada waktu mulai lahir sampai dengan kematian. Itu juga dilakukan di bagian agama apapun. Saya juga bisa bayangkan kalau kota Surabaya ini sejak masa anak-anak, karena anak-anak ini akan menjadi pemimpin, pemimpin kota dan pemimpin negara ini. Agama apapun, maka kita harus siapkan pemimpin-pemimpin di kota ini, pemimpin yang nasionalis, tapi juga yang religius agamanya. Agama apapun itu. Karena jangan sampai kota Surabaya yang hari ini menjadi kota yang tenang, aman, akan dipimpin oleh orang yang suatu saat nanti nasionalisnya kuat, tapi tidak religius dalam agama apapun. Itu akan membawa murka Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah merubah nasib kaumnya kalau kita sendiri tidak pernah mau berubah. Dan ini sudah ditunjukkan di kota Surabaya, bahwa vihara yang dipugar ini, vihara Budayana, maupun vihara yang ini di wilayah barat, di wilayah timur, ada BDC. Saya melihat betul, vihara yang dibangun tidak hanya untuk umat Buddha, tapi sosialnya, tapi kegiatan kemasyarakatannya sangat luar biasa. Saya mewakili seluruh warga kota Surabaya, matur nuwun sangat kepada Vihara Budayana maupun Vihara BDC yang terus melakukan kebaikan-kebaikan untuk umat manusia di kota Surabaya, yang selalu memperhatikan masyarakat yang membutuhkan bantuan, tidak pernah melihat, tidak pernah bertanya agama apa yang dianut, tapi kemanusiaannya sangat luar biasa. Ini menjadi contoh betul bagi saya secara pribadi. Dan ini bisa ditularkan dan ditunjukkan kepada seluruh agama yang ada di kota Surabaya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili seluruh warga kota Surabaya mengucapkan selamat atas pernapugar dan selamat ulang tahun pada Vihara Budayana yang ke-34. Semoga dengan usia yang ke-34 ini, tadi dikatakan sudah tidak remaja lagi, tapi menginjak masa dewasa, akan memberikan yang terbaik bagi umat di kota Surabaya. Akan membawa ketenangan, berkah,
dan kenyamanan di kota Surabaya. Karena saya yakin doanya Biku, doanya Bante akan membawa Surabaya menjadi lebih hebat daripada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan matur nuwun, selalu tingkatkan kekeluargaan dan gotong royongan. Kita jaga bersama toleransi umat beragama di kota Surabaya, karena insya Allah di minggu depan atau kami lagi merapatkan, kami ingin ada perkumpulan pemuda dari seluruh agama yang ada di kota Surabaya, akan saya bentuk perkumpulan pemuda. Karena kota ini harus disiapkan pemuda-pemuda yang berakhlakul karimah. Pemuda-pemuda yang mempunyai jiwa religius yang sangat luar biasa dari agama apapun. Karena saya akan menyiapkan pemuda-pemuda ini akan menjadi pemimpin-pemimpin di kota Surabaya. Pemuda-pemuda ini yang memberikan contoh kebersamaan di kota Surabaya. Karena saya tidak ingin ketika, mohon maaf, agama muslim mulai kecil sampai dewasa sekolahnya selalu di tempat muslim. Mulai SD, SMP, SMA, kuliah. Agama Kristen juga begitu. Agama Buddha juga begitu. Ini yang akan menimbulkan gesekan sangat luar biasa ketika kita tidak bisa menyatukan anak-anak kita, tidak bisa menyatukan pemuda-pemudi kita. Ini maka ajaran radikalisme yang masuk akan sangat luar biasa dan akan membawa dampak. Itu bisa dimanfaatkan. Karena itu saya nyuwun bantuan nanti dari vihara untuk pemuda-pemudinya bisa menjadi bagian dari pemuda-pemudi, baik remaja masjid maupun pemuda vihara, pemuda gereja, pemuda masjid, yang semuanya akan menjadi satu bagian untuk menunjukkan bahwa Surabaya bisa menjadi hebat, bahwa Surabaya bisa menjadi bangkit karena umat beragamanya di kota Surabaya adalah umat beragama yang penuh toleransi dan umat beragama yang saling mengasihi dan saling membantu tanpa melihat satu apapun agamanya. Matur nuwun, saya akhiri, terima kasih. Wal muwafiq ila amri thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Kami mohon Bapak Erik untuk tetap berada di panggung. Kami mengundang Yang Mulia Nyana Suryanadi Mahathera, Yang Mulia Wiryanadi Mahathera, Bapak Amin Untario, Bapak Tony, Bapak Satimin, Bapak Ing Wibisono, Yang Mulia Nyana Maitri Mahastawira, Yang Mulia Nyana Dharma Maitri Mahathera. Kami mohon untuk ke atas panggung mendampingi Bapak Wali Kota Surabaya untuk melakukan pemotongan tumpeng. Dengan pemotongan tumpeng menandai ulang tahun wihara ke-34. Tumpeng akan diserahkan kepada Bapak Ing Wibisono selaku Ketua Yayasan Wihara Buddhayana Surabaya. Kita beri aplaus yang meriah. Selamat ulang tahun Wihara Buddhayana Surabaya yang ke-34. Semoga Wihara Surabaya semakin jaya. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti yang menandai peresmian Wihara Buddhayana Surabaya. Kita beri aplaus yang meriah untuk Wihara Buddhayana Surabaya.
Selanjutnya, pemberian cindera mata yang akan diserahkan oleh Bante Wiryanadi Mahathera kepada Bapak Wali Kota Surabaya. Selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama yang akan dibantu oleh Bapak Hudi. Pada Bapak Hudi disilakan. Fotografer sudah siap? Silakan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eri Cahyadi dan juga Yang Mulia. Selanjutnya, apabila Bapak Wali Kota ada kepentingan yang harus dilaksanakan, berkenan untuk meninggalkan tempat acara. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat jalan, selamat melaksanakan tugas berikutnya. Bapak Ibu tamu undangan dan umat dimohon untuk berdiri. Mohon perhatian para tamu undangan untuk tetap berada di tempat duduk karena acara akan dilanjutkan. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Ketua Panitia Pembangunan atau Ketua Yayasan Wihara Budayana Surabaya, Bapak Ing Wibisono, disilahkan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, dan salam sejahtera buat kita semua.
Yang kami muliakan dan kami hormati, Bhikkhu Sangha, Sangha Agung Indonesia. Yang saya hormati, Bapak Wali Kota yang baru meninggalkan acara tempat ini. Yang kami hormati, Bapak Pembimas Jawa Timur, Bapak Satimin, beliau ada di depan. Yang kami hormati, teman-teman dari KBI, yang mana tidak saya sebut satu persatu, khawatirnya nanti ada yang tidak saya sebut, jadi untuk singkatnya, saya sebut KBI, Namo Buddhaya ya. Ketua Umum Sekretariat Yayasan Buddhayana yang dihadiri Bapak Tony, ya kita teman sejawat Pak Tony, sama-sama dari yayasannya ya. Ketua Permabudi Jawa Timur Bapak Irwan Pontoh, yang mana beliaunya sedang mengantar Bapak Wali Kota. Juga teman-teman saya ini dari FKUB, bapak-bapak dari FKUB masih hadir di ruangan ini. Oh ya, terima kasih kedatangannya. Juga saya sampaikan hormat saya kepada Ketua Pelaksana Festival Purna Pugar Wihara Buddhayana oleh Bapak Jan Kosuwandi, yang mana saat ini masih mengantar Bapak Wali Kota. Pada hari ini, tanggal 27 Maret, hari Minggu, kita hadir di tempat yang cukup representatif ini untuk peresmian Purna Pugar Wihara Buddhayana yang kita cintai ini. Perlu saya sampaikan, untuk Wihara Buddhayana ini berdiri di Putat Gede ini, saya sampaikan untuk perjalanannya. Jadi, saya tahu Wihara Buddhayana ini dulunya masih belum wihara ya, masih dari rumah ke rumah. Yaitu saya tahunya itu pada tahun 70 sekian, 78, itu di rumah Ong Taiking. Saya juga enggak tahu kalau ini di garasi ini ada semacam cetia begitu, yang mana dimiliki oleh Ong Taiking. Saya waktu itu sebagai pemasar menawarkan sesuatu produk ke rumah beliau di Rangkah 2, di Jalan Rangkah 2. Saya tanya-tanya, saya maksudnya itu masih konsentrasi ke barang yang saya pasarkan. Terus gak lama lagi, tahun 79 kali ya, itu saya cari di Rangkah 2 ini gak ada, sudah gak ada. Dengarnya pindah di Karangasem. Saya cari lagi lah, minta alamat ke tetangga. Betul, itu adanya di Karangasem, entah waktu itu gang berapa saya lupa. Tempatnya Cetia ini di Loteng. Di Loteng, di apa, di lantai 2. Yaitu saya baru mengenal kalau di agama Buddha itu ada yang namanya pandita. Yaitu saya kenalan dengan Ong Taiking ini, istrinya saya minta kenalan, yaitu Pandita Damiko.
Mungkin ada yang ingat Pendeta Damiko, ya, yang tahu ini manduk-manduk, manggut-manggut ini. Ya, atau yang terkenalnya itu Cik Pegiok. Ya. Terus setelah ini berapa tahun kemudian saya dengar wihara ini sudah pindah ke Putat Gede. Putat Gede itu ialah tempatnya di sini. Jadi Putat Gede ini dulunya ialah kampung masyarakat Buddha. Jadi di kampung sini itu ada di seberang sana ada gang punden, terus ada pundennya. Masyarakatnya di sekitar sini beragama Buddha. Dan saya carilah kemari, saya sering mulai ada kunjungan kemari, tempatnya di wihara ini bagian belakang. Di bagian belakang yang apa? Pokoknya tempat yang belakang lah. Ya, di bagian belakang. Nah, berapa kali saya kunjungan kemari, itu sangat beruntung bisa berkenalan dengan Biku Asin Jinara kita, atau yang dulunya itu dikenal Sukong. Waktu itu sering ada kunjungan kemari dengan drivernya Biku, siapa itu sekarang? Oh ya, Biku Kusalo. Jadi Sukong kalau ke Surabaya sini turun dari mobil itu membawa sesuatu bunga-bungaan, bunga hidup itu. Jadi saya berharap juga untuk mengenang Sukong, wihara sini nantinya dihijaukan seperti kecintaan Sukong terhadap tanaman hidup. Juga saya terima kasih kepada pengurus-pengurus yang dulu, yang angkatan tahun 80 sekian bisa membeli tanah sebagian di bagian belakang, di bagian samping, di bagian tengah ini. Dan masanya Pak Agus itu tinggal sedikit yang disisakan belum terbeli. Jadi pada masa saya yang sedikit belum terbeli ini bisa saya penggalangan dana untuk menyelesaikan pembelian tanah di wihara sini, sehingga jadinya bisa terkumpul persegi atau bentuknya itu kotak ya. Totalnya kurang lebih 1.800 meter persegi, dan sertifikat tanahnya ini terdiri dari 7, yang 4 sertifikat hak milik, yang 3 masih HGB. Saya pesan untuk pengurus yang akan datang, surat-suratnya ini mungkin bisa dijadikan satu dan diurus diajukan untuk menjadi hak milik semua. Jadi saat ini bentuk suratnya ada 7 sertifikat, 4 sertifikat hak milik, yang 3 HGB. Itu untuk kepengurusan berikutnya, mohon untuk ini dibenahi begitu. Nah, ini kenapa bangunan ini kok mesti dibangun, ya? Jawab saya jelaskan, kalau bangunan di sini itu dulunya itu tambal sulam, di belakang ada bekas wihara, terus memanjang ada wihara lagi, terus untuk kamar mandinya sudah mulai putus dan kekurangan gudang ceritanya, kamar mandinya ditutup. Dipakai gudang, kamar mandinya ke belakang. Di belakang itu, karena bangunan tambal sulam,
itu putus, ceritanya itu putus. Nah, untuk yang menyemangati untuk segera membangun, beliau adalah Pak Jan Suwandi ini. Menyemangati karena dengan kegiatan wihara yang makin ramai, makin banyak kegiatan, ada pernikahan, ada macam-macam lah. Jadi yang menyemangati salah satunya Pak Yan. Juga tidak lupa saya atas jasanya Pak Is Wayudi yang selalu menyemangati saya. Pak Ing, kalau tidak dibangun wihara ini bagaimana katanya. Ini wihara tambal sulam jadinya harus dibangun begitu loh. Jadi Pak Is itu cuma kuncinya itu wah Pak Ing, mosok enggak bisa Pak Ing, wah Pak Ing, umat yang lain sudah membangun, umat Buddha, mosok enggak bisa, wah dan mosok enggak bisa. Ya terima kasih kepada yang menyemangati, ya. Juga saya sampaikan, pembangunan wihara ini memakan waktu kurang lebihnya 5 tahun. Baru selesai dan diresmikan hari ini. Sudah resmi? Diresmikan belum ini, Bante? Sudah resmi ya? Ya, terima kasih. Jadi hari-hari yang paling bahagia sekarang ini saya dan Pak Chandra ini. Pak Chandra ada duduk di tengah, ya. Saya perkenalkan, sebelum membangun wihara sini, saya sudah minta tolong ke dua orang umat Buddha yang bidangnya itu kontraktor, tapi tidak direspon, Bante. Tidak ada respon, bukannya ini tidak direspon. Terus begitu satu kali saya umumkan di Dharmasala Wihara yang kita cintai ini, letaknya juga di bawah wihara ini, Bante. Diresponlah oleh Pak Chandra ini. Ada Pak Chandra, mari Pak Chandra. Temani saya di depan Pak Chandra. Mari Pak Chandra. Ini saya perkenalkan. Jadi Pak Chandra ini merespon. Awalnya saya juga kurang percaya. Benar. Gimana kira-kira potongannya? Bisa enggak menyelesaikan wihara Buddhayana ini? Ya, kita harus percaya dan yakin begitu. Jadi awalnya itu saya minta sih untuk denahnya kira-kira gimana. Oh, denahnya minggu depan sudah keluar. Saya tanya lagi, gimana sih kalau denah ini dibuat wihara kira-kira yang ya bisa nampung 600 orang. Maka seminggu kemudian keluarlah sket atau sudah berupa 3 dimensinya yang mana bentuknya itu minimalis. Tapi bentuk minimalis ini kurang disetujui, Bante. Ada permintaan maunya itu yang Majapahitan atau yang ada khasnya begitu. Jadi Pak Chandra sudah menyelesaikan dan hari ini selesai, Bante. Terima kasih. Terus satu lagi Bante. Loh ini gimana perhitungannya? Fee-nya gimana? Saya tanya sama Pak Chandra awalnya. Loh, kalau untuk wihara saya bebaskan. Ya. Jadi dari awal sampai akhir ini saya kebetulan 2 minggu lalu luar kota sama Pak Chandra. Saya tanya lagi, wihara ini kalau hitung-hitungan uang keluarnya hampir 1M loh untuk apa kondisi presentasi Anda. Gimana ini? Saya bebaskan dari awal, sudah saya komit kalau untuk pembangunan wihara ini free,
dibebaskan. Ya, ini Pak Chandra. Ya, terima kasih Pak Chandra Anumodana. Cuma ini yang bisa saya sampaikan ke Anda. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin nanti Bante akan menyelamati Anda atau ada. Ya, terima kasih Pak Chandra. Ya, terima kasih. Nah, untuk saya ceritakan selama pembangunan wihara ini lancar. Semua berjalan lancar, ya. Omitofu, ya. Tidak ada kesulitan yang berarti. Terima kasih semua atas dukungan dari seluruh donatur yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih. Dengan selesainya bangunan tempat ibadah ini, juga dengan selesainya rumah kenangan, ya Bante. Rumah Abu itu rumah apa Bante sebutannya? Balai Kenangan. Jadi saya sampaikan di wihara sini sudah ada Balai Kenangan. Balai Kenangan itu istilah halusnya ya. Kalau umumnya itu rumah tempat penitipan abu. Jadi wihara sini yang pada hari ini juga sudah diresmikan letaknya di bawah Dharmasala ini. Mari nanti untuk segenap donatur atau teman-teman yang belum tahu letaknya, silahkan untuk dikunjungi. Kalau perlu pesan tempat sekali. Belum ada yang mau. Ya, belum ada yang mau ya Romo ya. Ya, belum ada yang mau. Enggak apa-apa. Ya. Dengan adanya fasilitas yang sudah dibangun, baik itu Dharmasala, baik itu Balai Kenangan, baik itu fasilitas tempat parkir, sejak hari ini kami serahkan pengelolaannya dan memfungsikannya dan segala sesuatunya ke Ketua Wihara Budayana Surabaya dan sekretariat juga, supaya kalau di belakang ada sesuatu yang kurang diinginkan, saya serahkan juga ke keluarga besar Budayana Indonesia. Karena yayasan ini cuma membangun dan memiliki surat ya Bante ya. Kalau pengelolaannya apa, ke Ketua Wihara, ke Sekretariatan, dan KBI ya Bante ya. Ya, terima kasih. Dengan selesainya Purna Pugar Wihara Budayana, sekalian ulang tahun ke-34 Wihara Budayana, saya ucapkan selamat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Terima kasih. Dilanjutkan sambutan Ketua Umum Sekber Iyabudi, Bapak Tony, disilakan. Yang kami hormati
Bapak Wali Kota Surabaya yang sudah meninggalkan kita. Ya, tadi sudah. Jadi yang kami hormati juga Ketua FKUB. Selamat datang, Pak. Yang kami muliakan pimpinan Sangga Agung. Tak susah satu persatu, banyak ya. Yang kami hormati Ketua MBI Pusat ya, Bapak Amin Tario, beserta seluruh banonnya, itu ada WBI, Bu Lucy, ada PMPBI, ya, CD, dan lain-lain. Yang di Jawa Timur juga ada Pak Tosin. Ya. Yang kami hormati, yang kami banggakan, ini kali ini adalah Ketua Yayasan Udayana Surabaya, Pak Romo Ing Wisono, ini saat ini. Wah, luar biasa hari ini, Anda yang berbahagia sekalian ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang besar tak sebutkan kelar, yang kecil tak sebutkan nama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Sang Hyang Budaya, namo budaya. Pertama-tama kita panjat puji syukur pada Sang Hyang Adi Buddha berkat karma baik kita semua ya, pada hari ini masih mempunyai kesempatan, kesehatan untuk hadir di saat yang istimewa ini adalah Punar Pugar Wihara Udayana Surabaya ini. Tentunya perjalanan 34 tahun kalau ulang tahun ini ya, itu perjalanan panjang. Saya sebenarnya Pak Romo Ing, saya sudah pernah hadir dari tahun 90 di sini. Masih kecil-kecil itu ya. Saya datang 10 tahun lagi berubah. Saya datang 10 tahun lagi, terakhir ini luar biasa. Ya, selamat ya. Kami terima kasih kesempatan ini, kami dari Sekber Yabudi, ini barang baru, saya perlu kenalkan dulu. Sekber Yabudi itu adalah sekretariat bersama Yayasan-Yayasan Budaya Indonesia. Itu dibentuk pada tanggal 23 April tahun 2017 di Manokwari, waktu rapat pimpinan yang kedua MBI di sana. Kenapa dibentuk Sekber Yabudi? Karena struktur daripada organisasi kita di KBI itu pertama ada Sangga Agung beserta jajarannya lengkap dari pusat, terus ada sekber-sekber koprovinsi yang punya Pak Amin, MBI juga lengkap ya, ada pimpinan pusat, ada provinsi, kabupaten lengkap. Jadi kalau satu istilah saya satu komando turun ke bawah. Nah, yang jadi masalah tuh ya yayasan beri sendiri. Kalau kita bilang satu komando, wah sini ada rujak, ada pecel, ada banyak macam. Jadi pada hari itu kita mau satu, bukan satu komando, karena bentuknya berbeda hukum. Maka jadilah kayak PBB lah, persikatan sekber bersama. Sehingga tujuannya adalah para yayasan-yayasan ini, pengurus yayasan yang selama ini terpencar-pencar, tidak ada satu, tak pernah jumpa ya, ngomong-ngomong ya, satu sama lain. Nah, tujuannya menghimpun mereka, sehingga dengan berhimpun para pengurus yayasan bisa konsultasi, mediasi, saling tukar pikiran. Jadi suatu hari kalau saya berkunjung ke yayasan, berkunjung ke Surabaya ini, kita bisa bertanya. Kalau dulu kan segan-segan, 30 tahun tak pernah jumpa ya. Nah, menghimpun lah. Yang kedua, tentunya tujuan mulia juga melestarikan semangat budayana. Ya, yang non-sektarian, pluralisme, ya, inklusivisme, itu adalah semoga nanti ke bawah, ke depan, para pengurus yayasan punya semangat yang sama. Yang ketiga, dengan berhimpun, berbagi, dan sebagainya, memperbaiki manajemen bersama-sama, yayasan-yayasan di semua tempat bisa maju dan berkembang. Itu harapannya. Ya kan? Maka nanti kalau di, misalnya di Jawa Timur, ada beberapa yayasan mau gabung, nanti bisa lah setahun dua tahun duduk bersama. Nanti kalau ada kegiatan apa, sharing bersama tentang perpajakan, manajemen, dan sebagainya, boleh IT, ya enggak? Bisa sama-sama. Ya, secara hukum, secara legal bisa. Ini ada tokonya, ada Pak Tosin ya, bisa bantu sharing ya. Karena pemerintah juga sekarang banyak membantu yayasan juga. Misalnya para tempat ibadah yang tadinya pribadi, bisa ke yayasan dan sebagainya. Itu salah satu tugas kita. Dengan bangunan ini, saya pikir banyak Bapak Ibu donator yang telah berbuat kebajikan. Ada pepatah bijak,
Kehidupan ini dikenang orang bukan karena kita ambil dari kehidupan ini, tapi kita berikan dalam kehidupan ini. Maka orang tua kita selalu bilang, harimau mati meninggalkan belang, orang mati meninggalkan nama. Maka dengan jasa baik para predator, semoga tetap diberikan kesehatan, jasa dikenang, betul kan? Dan selalu diberikan kesehatan, kemurahan hati, kemurahan rezeki, pahala yang baik sekali. Semalam Pak Amin sudah bilang, kalau kita lakukan kebajikan di dunia ini, kebaikan tak akan mengisahkan kita. Ya, maka tak salah, ada pepatah mengatakan, pula angsa dua jauh di tengah, gunung daik bercabang tiga. Walaupun badan di kandung tanah, jasa baik dikenang juga. Ya, saya tak bertanya. Diizinkan di akhir sambutan saya, jika mau pergi ke sungai menangkap ikan. Ikannya besar bernama arwana. Izinkan kan tulus saya doakan sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup bertadu sadu. Buah durian biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan pembimbing masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Satimin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Bhikkhu Sangha, Sangha Agung Indonesia, yang terhormat Ketua Yayasan Buddhayana Indonesia, yang saya hormati Ketua Yayasan Lumbini, di sini ada ya. Yang saya hormati para pengurus dan ketua Forum Komunikasi Antarumat Beragama, dan yang saya hormati Ketua Forum Beda Tapi Mesra, yang saya hormati Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia, yang saya hormati Ketua Majelis Buddhayana Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati para sesepuh umat Buddha, para romo, para ibu pandita, bapak ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pada kesempatan ini, saya pembimbing masyarakat Buddha Provinsi Jawa Timur ngaturaken matur nembah nuwun sanget ya, kepada para sangha, terutama Bapak Ibu, ini adalah guru kita yang selalu membimbing kita, dan kepada ketua pelaksana pembangunan wihara Buddhayana Putat Gede ini, Pak Eng dan kawan-kawan, saya juga terima kasih karena dengan terbangunnya gedung ini berarti saya sebagai pembimbing masyarakat Buddha memiliki aset pembinaan wihara baru. Tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa. Ya. Ini
Romo Ing ini memang dengan panitia ya, ini ternyata kalau dibahasakan Dhamma ini sudah menggali surga, Bante ya, sudah menggali surga ya. Ini. Dan tadi Bapak Ibu jangan salah, tadi di bawah sudah disiapkan apa namanya balai kenangan Bapak Ibu ya. Jangan salah, tadi katanya sudah ada yang daftar Pak Ing, belum ada yang berani katanya. Ya. Ini padahal Bapak Ibu, balai kenangan ini ternyata kalau saya renungkan sebentar tadi, ini penting bagi kita yang masih hidup. Karena apa? Ketika kita pesen di bawah, ya saya nanti di sini ya tolong. Begitu dicatat, anak cucu Bapak Ibu sudah enggak cari lagi. Begitu nanti pada waktu kelapa jatuh itu sudah, oh Bapak dulu pesan di sini, ya. Oh kakek saya dulu pesan. Jangan sampai nanti waktu kita kelapa jatuh, anak cucu kita bingung, ini ditaruh di mana Bapakku ini, ya. Saya kira betul, ya aplaus dulu untuk Pak Ing ini. Rupanya sudah disediakan, ya. Jadi Bapak Ibu bisa ya, Bapak Ibu bisa. Kemudian karena ini tadi ada pesan ikan sepat, ikan gabus ya. Makin cepat makin bagus, jadi saya potong-potong ya. Saya pembimbing masyarakat Buddha dengan berdirinya ini ya. Saya percaya umat Buddha ini di Jawa Timur makin maju ya, makin maju dan makin berkembang. Ya toh. Karena saya lihat, saya rilis dari data kami melalui penyuluh-penyuluh agama kami non PNS, ini sering terjadi pernikahan dengan apa? Pernikahan secara agama Buddha. Berarti dengan meningkatnya pernikahan dengan menggunakan budaya Buddha, berarti secara otomatis perkembangan umat Buddha kita akan berkembang. Tapi saran saya Bapak Ibu, mantunya, menantunya jangan boleh ikut KB dulu. Target minimal 5 gitu ya, 5 gitu ya. Ini ya. Enggak usah apa-apa, Indonesia sudah subur kok. Apa yang dicari ya gitu. Selalu ada ya gitu. Bapak Ibu perjuangannya dari sekarang saya lihat juga sudah cukup untuk apa ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, dengan berdirinya wihara ini saya hanya titip saran kalau mungkin nanti cocok. Karena apa? Urusan agama kita pikirkan, tetapi urusan pendidikan juga harus kita pikirkan. Di sini ada hadir ya pakarnya pendidikan, menurut saya yang saya lihat beliau Romo ya Ongko Tikdoyo, ini beliau ya, tepuk tangan beliau. Ini adalah pakarnya pendidikan menurut saya. Karena apa? Setahu saya di Jawa Timur yang berani mendirikan sekolah itu berciri khas Buddhis atau bernamakan Buddhis beliau. Dan ini sangat mendukung saya karena apa? Dengan didirikan sekolah semacam itu, maka data saya ada. Waduh, hebat Pak Satimin, Pembimas Buddha sekarang ada sekolah Buddha di Jawa Timur lah. Maka dari itu saya juga mengharapkan kepada Bapak Ibu yang mungkin ya Romo Ing, di sini itu mungkin kalau dihitung-hitung di sini kalau dengan Romo jauh enggak Romo? Sekolahnya? Oh tidak terlalu jauh. Nah, ya mungkin kalau di sana enggak muat ya Romo, di sini bisa didirikan TK. Gitu. Bisa didirikan TK. Gitu. Karena apa? Ketika makin banyak sekolah, maka adik-adik kita yang S1 itu bisa kita berdayakan. Gitu. Kita jamin Romo. Gitu. Begitu berdiri atau membuka sekolah TK, gitu, kita jamin. Saya bisanya hanya membuka apa namanya bantuan untuk membangun, kalau tidak salah ya 350 lah saya siap untuk membantu dari Kementerian Agama. Kemudian operasional berapa Mbak Etik biasanya? Operasional kita berani menyiapkan 1 tahun 50 membantu tapi tidak full, gitu. Ini dari Kementerian Agama. Kita memang bergerak di pendidikan. Saya mohon kerjasama Bapak Ibu, bagaimana supaya anak kita itu tidak terlantar, ya, supaya kita tidak terlantar. Kita siap. Misalkan kalau di sini ada gedung yang anggur berapa, yang penting ada karpet empuk sementara,
dirikan, ada 11 siswa bisa. Gitu. Dan saya percaya sekolah-sekolah yang kita dirikan itu juga ladang subur bagi saudara-saudara kita yang usahanya sudah mapan. Gitu. Mungkin bisa membantu hasilnya untuk membantu sekolah itu biar bisa maju. Itu Bapak Ibu. Dan saya sekali lagi berdiri di sini tadi, sebenarnya saya sudah pesan kepada penyuluh saya, ini tadi saya dikerjain. Saya kalau diundang, kalau enggak dikasih sambutan, saya lebih baik pulangnya dikasih betul. Padahal saya, tujuan saya ketika ada Pak Wali, gitu, saya mau bicara Bapak Ibu, dari antara Intani dengan Intani. Karena apa? Banyak problem di masyarakat kita tuh yang harus ada hubungannya dengan Pak Wali. Misalnya tentang tanah. Gitu. Ya, misalnya tentang tanah. Kemudian misalnya tentang surat, gitu, surat-surat penting, gitu, terkait dengan surat KK, gitu, surat KTP, ya misalnya, gitu, kemudian pernikahan, ya. Ini maksudnya tadi itu mau tak sampaikan minta tolong karena kita ini merupakan rohnya, ya kita ini umat Buddha ini walaupun kecil tapi rohnya kota Surabaya loh, menjadi jagonya calon-calon yang akan mencalonkan apapun yang akan didudukinya. Maka dari itu ingin saya sarankan kepada beliau, tapi enggak apa, mungkin suatu saat akan ketemu, karena kemarin saya juga sempat ketemu dengan Bupati, gitu. Dan juga kemarin sore juga ketemu di Malang, ya. Maka dari itu kita lagi mulai pendekatan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama menjaga diri, terutama pola makan, jaga kesehatan, karena sekarang masih kita harus menggunakan ini, ya toh. Jadi tetap kita harus patuhi, kita sikapi aturan-aturan pemerintah, agar apa yang menjadi harapan pemerintah, kita juga bisa merasakan. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, saya sarankan, karena dalam kondisi ekonomi yang semacam ini, terkadang juga terpengaruh dalam keluarga. Saya sarankan untuk keluarga-keluarga Buddhis yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, jangan gara-gara ekonomi yang murat-marit, Bapak Ibu terpengaruh dengan adanya naik turunnya ekonomi, sehingga Bapak Ibu tidak harmonis dengan keluarganya. Tetap jaga apa yang menjadi masalah di dalam keluarga kita, tetap kita harus ingat di masa yang lalu dengan di saat kita mengatakan kata sayang. Ya, saya ulang lagi, kata sayang jangan hilang. Ya, karena apa? Kata sayang inilah yang membentuk kita menjadi keluarga yang indah. Gitu. Ketika kita tua, tetap kita harus sebut kata sayang supaya kebahagiaan kita tetap kita rawat. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Sabbe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Selanjutnya kita dengarkan bersama ucapan selamat dari Ketua FKUB Kota Surabaya. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Yasid, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya sudah diberi pesan dengan pesan yang sama. Ikan sepat, ikan gabus. Cepat ketua, akan lebih bagus.
yang sangat kami muliakan, para sesepuh, para tokoh agama yang rawuh, yang hadir, keluarga besar umat Buddha Kota Surabaya, khususnya yang hadir yang sangat kami muliakan, mudah-mudahan jenengan semua sehat dan sukses. Ngapunten, mohon maaf tidak bisa nyebut satu persatu. Saya yakin jenengan adalah orang-orang yang hebat karena bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Saya sangat senang betul hari ini tadi saya ketepatan bersama dengan Bapak Wali Kota itu dalam dua kegiatan. Sudah janjian juga datang ke sini. Romo Abaya yang menjadi wakil umat Buddha di FKUB mengharap kami datang, saya sampaikan insya Allah datang Romo. Saya sangat senang ingin ketemu saudara-saudara saya, keluarga besar saya di umat Buddha. Jadi seluruh yang rawuh yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, kalau jenengan biasanya kalau di tempat kami saya sebut kiai, saya sebut ulama, saya sebut ustad, ya, adalah harapan kami Surabaya ini tidak bisa dibangun kalau kita tidak bersama-sama. Mari kita jaga, kita ini saudara. Kita ini saudara dari orang tua yang satu, yaitu Nabi Adam. Bermiliat-miliat manusia seperti kita, kemudian kita lupa kalau kita ini saudara. Saya mungkin dengan para kiai, para biksu, ini juga mungkin masih dekat, ya. Cuma kami nggak tahu dari mana titik ketemunya. Nah, mungkin masih, iya Pak Ponco ya, masih ponaan mungkin, ponaan jauh. Maka tidak ada alasan pembenar kalau kita tidak bersatu. Kita saling mendoakan. Tidak ada larangan agama mendoakan kepada sesama kita untuk kebaikan. Makanya saya tadi buka, mudah-mudahan jenengan semua sehat dan sukses. Yang menjelang akhir, di samping saya senang dengan melihat rumah ibadah yang luar biasa megah, dan saya sangat senang, ya, ini kesekian puluh tempat vihara yang saya masuki, yang luar biasa. Oleh karena itu, harapan kami seluruh umat Buddha Kota Surabaya, ayo bareng-bareng. Kami hanya diberi amanat di FKUB untuk menjadi perantara saja. Kalau tidak ada dukungan, kekompakan, jadi jenengan semua, kita tidak bisa menjadi hebat, menjadi sukses, menjadikan Surabaya menjadi kota yang tidak hanya metropolitan, tapi mungkin ke depan megapolitan. Buat apa pemerintah membangun dengan baik kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak kompak, kalau kita tidak saling mendukung. Kuncinya toleransi. Toleransi tidak hanya untuk agama, tapi untuk keluarga juga. Toleransi itu sikap menghormati, sikap menyayangi, sikap memuliakan, menghargai. Itu namanya toleransi. Dan itu diajarkan oleh seluruh agama. Yang kedua, moderasi. Kita tidak boleh menyakiti orang karena kita tidak senang kalau kita disakiti orang. Kita tidak boleh membenci orang karena kalau kita dibenci juga tidak senang. Kita tidak boleh memfitnah orang karena kita juga tidak senang kalau difitnah orang. Artinya kita ini satu rasa, satu semangat, dan satu kemauan, yaitu ingin membentuk masyarakat yang damai,
Dan itu bisa kita wujudkan kalau kita rukun. Rukun kuncinya toleran dan moderasi. Jadi poin yang terakhir, mari kita tanamkan sikap-sikap toleran, sikap-sikap moderat. Itu akan melahirkan rukun, dari rukun akan melahirkan damai, damai akan melahirkan harmoni. Itu harapan kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Saya sangat senang sekali lagi selamat atas terselesaikannya purna pugar dari Vihara Buddhayana Surabaya. Mudah-mudahan barokah, umatnya bertambah banyak, umatnya bertambah rajin beribadah. Dan mudah-mudahan tokoh agamanya, kiainya, ustadznya, biksunya, panditanya, semuanya sehat juga, bisa membimbing umat menjadi umat yang terbaik. Terima kasih, matur suwun, mohon maaf, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Dilanjutkan sambutan Ketua Umum Sangga Agung Indonesia yang diwakili oleh Ketua Umum 2 Yang Mulia Tenzin Tingyal Stawira, disilakan. Yang kami muliakan Dewan Upajaya dan Acarya, Mahanayaka Nayaka Mahayana, dan segenap anggota Sangga Agung Indonesia yang hadir di sini. Yang kami hormati Bapak Wali Kota yang sudah meninggalkan tempat, Bapak Pembimas Agama Buddha Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati para ketua Banom Keluarga Buddhayana Indonesia, Ketua Umum MBI, Ketua Umum Sekber Lia Budi, dan para ketua Banom yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati Ketua Perma Budi Jawa Timur, Ketua FKUB Surabaya Bapak Kiai Haji Muhammad Yasid, selamat datang di rumah kami. Kemudian yang kami hormati Ketua Yayasan Wihara Buddhayana Surabaya dan Ketua Pelaksanaan Festival Purna Pugar Wihara Buddhayana Surabaya dan Bapak Ibu Sedharma, terimalah salam Dharma dari kami. Namo Sanghyang Adibuddhaya, Namo Buddhaya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami mewakili Ketua Umum Sangga Agung Indonesia yang pada kesempatan kali ini berhalangan hadir. Dalam kitab Sanghyang Kamahayanikan karya Empu Sri Sambara Suryawarma dikatakan bahwa terlahir sebagai manusia, memiliki tubuh manusia, itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Ketika kita sudah mendapatkan tubuh manusia ini dan kita gunakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam ajaran Dharma, itu juga adalah sesuatu yang sangat langka. Namun kejadian yang sangat langka ini yang dibabarkan oleh guru spiritual kita di zaman Majapahit dahulu, itu terjadi hari ini. Di mana kita bisa melihat bahwa seluruh, hampir kita katakanlah seluruh umat Buddha, umat Buddhayana yang ada di Surabaya, saling bahu-membahu menjaga, melestarikan, dan memugar, membuatnya menjadi lebih akomodir untuk semuanya, untuk bisa mempraktekkan Dharma. Ini adalah sesuatu yang sangat langka
dan ini dicantumkan dalam kitab agama Buddha klasik yang ada di yang dulu sempat menyebar di masa-masa kejayaan agama Buddha di Nusantara. Dalam kitab Sisaleka dan juga kitab Sanghyang Kahamayanikan dikatakan bahwa wihara itu adalah tempat untuk menenangkan batin, menguatkan mental, kemudian juga tempat untuk pelepasan akan ego, kepentingan diri kita sendiri. Disinilah tempat pengembangan cinta dan juga welas asih terhadap semua makhluk tanpa memandang latar, status, dan sebagainya. Jadi di sini kami sangat bermudita-cita, sangat bersukacita atas karya besar, mahakarya kita katakan, salah satu wihara budayana yang ada di kota terbesar kedua di Indonesia, yaitu kota Surabaya. Kami berharap dengan purna pugarnya wihara budayana, umat Buddha yang sehari-hari melatih dirinya di wihara ini semakin berkembang, realisasinya juga semakin berkembang, praktek spiritualnya juga semakin berkembang. Bahkan kami berdoa semoga baik yang umat awam maupun monastik yang berlatih di sini bisa mencapai tingkatan Arya, tingkatan kesucian seperti yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Baik mungkin saja sotapana atau sampai mungkin ada yang bisa mencapai tingkat arahat. Ketika itu terjadi, maka bisa dikatakan sempurnalah, rampung seluruh usaha yang dilakukan oleh para donatur, para dermawan. Dikatakan di dalam teks, ketika Anda mendanakan satu batu di tempat seperti ini, kebajikan Anda akan terus ada, terus setiap hari ada, ketika tempat ini tuh tetap ada. Jadi ketika Anda berdana sekecil apapun, tidak hanya materi, energi, tenaga, pemikiran, bahkan mendanakan cinta dan sebagainya, perhatian, kebajikan itu akan terus ada bersama dengan Anda seiring dengan adanya tempat ini. Oleh karena itu kami juga mengucapkan selamat atas purna pugarnya Wihara Budayana Surabaya. Semoga apa yang sudah ditulis oleh para guru spiritual di zaman dulu itu terjadi di wihara ini. Demikian kata sambutan dari kami. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sanghyang Adibudaya, namo Buddhaya. Sarwa Manggalam. Yang mulia dan Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama doa dari tiga mazhab yang akan dilaksanakan secara bergantian. Yang pertama, doa secara tradisi Tantrayana yang akan dipimpin oleh Lama Tenzin Tingyal Stawira. Yang kedua, doa secara tradisi Theravada yang akan dipimpin oleh Bante Sadanyano Mahathera. Doa yang ketiga secara tradisi Mahayana akan dipimpin oleh Suhu Syecing Nyana Maitri Mahastawira. Disilahkan. Baik, para Bhikkhu Sangha yang saya hormati, para Romo, Bapak Ibu, sahabat-sahabat FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, serta hadirin tamu undangan yang saya hormati, kita akan membacakan doa sebagai bentuk rasa syukur, rasa terima kasih, pertama atas lancarnya acara peresmian Purna Pugar Wihara Budayana,
juga berkah kerukunan, kekompakan, kesehatan, dan berkah yang lain yang kita rasakan sepanjang hari ini. Untuk itu kita akan membacakan doa sebagai bentuk rasa terima kasih ini yang saya mulai secara tradisi Theravada. Semuanya bersikap anjali. Sabbaroga vinimutto sabba santa pavacito sabba viramati kanto niduko catuang bawa sabhitya vivacantu sabbaroga vinasatu mate bhava tvantarayo sukidikayuko bawa abhivadana silesa nicang udah bacaino cataro dhamma vadanti ayu ano sukang balang Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawina sada soti bhavantute Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawina sada soti bhavantute Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangga nubawina sada soti bhavantute Satukan hati dan pikiran kita. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Ketuhanan Yang Maha Esa. Terpujilah para Buddha, Bodhisatwa, Mahasatwa. Kepada semua Buddha, Dharma, dan Sangha, kami berlindung hingga kami mencapai pencerahan. Semoga dengan mempraktekkan dana paramita, pembangunan, Pugar, Purna Pugar Wihara Budayana Surabaya, kami bisa merealisasikan kebudaan demi kebaikan dan kebahagiaan semua makhluk. Sarwamangalam. Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaituriya Prabharajaya Tathagataya Arahate Sammya Sambuddhaya Tadetao Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Sambhogate Swaha. Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaituriya Prabharajaya Tathagataya Arahate Sammya Sambuddhaya Tadetao Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Sambhogate Swaha. Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaituriya Prabharajaya Tathagataya Arahate Sammya Sambuddhaya Tadetao Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Sambhogate Swaha. Sembah sujud dan hormat kami kepada Sang Tirana Tiga Permata. Sembah sujud kami kepada Bhagava, Guru para Dewa dan Manusia yang telah sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya yang merupakan sumber inspirasi di alam kehidupan ini. Sembah sujud kami kepada para sama sambuddha, kepada para arhat, kepada para guru spiritual yang senantiasa menjadi sumber pencerahan dan inspirasi. Pada hari ini kami berkumpul bersama pada peresmian Punah Pugar dan 34 tahun wihara, ulang tahun 34 tahun wihara Budayana Surabaya. Dengan penuh ketulusan hati kami memuja dan berdoa. Semoga dengan diresminya Punah Pugar Wihara Budayana Surabaya ini dapat membangkitkan semangat dan motivasi serta keyakinan sadar umat Buddha untuk mempraktikkan Buddha Dharma dalam kehidupan. Semoga dengan usianya 34 tahun, Wihara Budayana Surabaya mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan Buddha Dharma. Dengan setulus hati kami berdoa dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan para leluhur kami, kepada para guru kami, dan para leluhur keluarga spiritual kami. Yang kami kasihi dan kami hormati mendiang manakah Biksu Asinira kita Mas Tarwira Sukong atas kebajikan beliau sebagai pelopor kebangkitan agama Buddha Indonesia. Beliau merupakan sumber inspirasi bagi kami semua yang telah berjasa besar dalam kebangkitan dan perkembangan agama Buddha di Indonesia. Karena jasa beliau dan para gurulah agama Buddha Indonesia dapat bangkit dan berkembang hingga saat ini. Atas semangat pengabdian serta cita-cita beliau yang luhur, semoga kami semua dapat meneruskan perjuangan beliau dalam visi mengembangkan dan melestarikan Buddha Dharma di tanah air.
atas kebajikan yang telah mereka semua berikan kepada kami. Semoga dimanapun saat ini berada senantiasa mendapatkan kebahagiaan, maju dalam dharma hingga tercapainya pembebasan sejati. Atas karma baik yang sangat besar ini kami limpahkan kepada semua makhluk. Semoga semua mereka yang saat ini sedang sakit dapat segera memperoleh kesembuhan. Semoga mereka yang saat ini sedang kelaparan mendapatkan makanan. Semoga mereka yang saat ini sedang kehausan mendapatkan air untuk menghilangkan dahaganya. Semoga mereka yang saat ini sedang dalam kesulitan segera terlepas dari kesulitannya tersebut. Semoga berkat pelindungan dan kekuatan Buddha Dharma dan Sangha yang mulia, kemalangan, karma-karma buruk, tanda-tanda jelek, berbagai penyakit serta wabah virus COVID-19 segera lenyap. Semoga saudara-saudara kami yang tertimpa musibah mampu bersabar menghadapi ini semua. Semoga pengaruh-pengaruh jahat, kesalahan, ancaman, ancaman bahaya, ketakutan, kecemasan, bencana alam dan impian buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap. Semoga bila mengalami penderitaan, semoga penderitaan lenyap. Bila mengalami ketakutan, semua ketakutannya lenyap. Bila mengalami pahit getir, semoga pahit getir lenyap. Semoga simpanan jasa-jasa kebajikan yang telah kami timbun membawa kegembiraan bagi para dewa untuk tercapai segala kebahagiaan dan kesejahteraan. Tadia taum gate gate para gate para sanggate bodhi suha tadia bawantu sikitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama persembahan lagu dari Wanita Buddhis Indonesia dan PMVBS, disilakan.
menyatakan kasih sayangmu pada semua. Maklum hidup kembangkanlah karunamu di tanah sampai tercapai pantai bahagia. Om Mani Padme sukacita bagi batin nan sucikan menjadi damai tenangkan hati manusia, tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, pancarkan kasih sayangmu pada semua. Maklum hidup kembangkanlah karunamu di tanah sampai tercapai pantai bahagia. Om
Jangan mudah tergoyahkan.
Hormat, hari ini kita akan bertanya secara langsung karena ini merupakan masih saksi hidup. Sebenarnya kami waktu itu juga cukup tidak punya waktu, harusnya masih ada banyak saksi-saksi hidup juga yang sebenarnya kita bisa undang, baik dari Sangha maupun dari umat biasa. Nah, oleh karena itu saya mengundang dengan hormat pada hari ini, kita undang dulu nih Ketua Yayasan Wihara Budayana Pak Ing Wibisono, mungkin boleh duduk dulu di sini Pak. Ya, kita mau bertanya-tanya sebentar saja ya. Bapak Ibu harap sabar ya, supaya kita bisa tahu juga foto-foto tadi itu bercerita tentang apa. Kemudian yang kedua, saya mengundang juga dengan hormat Bante Suryanadi Mahatera. Dipersilakan Bante, saya mengenal beliau ini sejak saya kelas 5 SD. Dan itu adalah momen pertama saya bertemu dengan seorang biku. Silakan Bante, monggo. Bante mungkin bisa di sini Bante. Ya. Ya, oke. Baik. Dan tentunya kita juga tidak lupa kepada tetua kita. Saya mengundang dengan hormat Yang Mulia Bante Wiryanadi. Dipersilakan Bante. Ya baik, terima kasih Bante. Ya enggak afdol kalau kita enggak bertanya langsung pada saksi hidupnya Bante ya. Jadi kalau kita mau urut-urut ini, urut-urut, sebenarnya yang paling tua ya beliau-beliaunya ini. Kalau Bante Sur kan walaupun umurnya kelihatannya masih muda gitu, sebenarnya paling tua gitu. Secara generasi paling tua. Nah, kita mungkin perlu tanya dulu, Bante Wir tahu enggak sejarahnya dulu ini tanahnya itu gimana bisa beli tanah Wihara Budayana nih Bante? Mungkin sedikit aja Bante, kok usah panjang-panjang. Terimalah salam dalam Dharma, namo Sang Yang Adi Budaya, namo Budaya. Sangga yang saya muliakan dan Romo Pandeta, Ibu Pandeta, serta umat Buddha yang hadir. Apa yang kita lihat tadi itu adalah tahun 1986 waktu beli tanah. 86 ya Bante. Dan dibangun terus diresmikan pada tanggal 24 Maret 27 Bante, kalau di apa? Di batunya itu ya. 27 Maret 88 Bante. Diresmikannya 24 Maret 88. Oh. Ya. Mahavihara Majapahit diresmikan hampir bersamaan. Oh iya, iya. Ya, oh. Jadi Budayana dulu tahun 88-89 Mahavihara Majapahit. Ya betul, ya, tanggal 31 ya. Desember ya Bante, nah, seingat saya ya. Sebelum ada di sini, sebenarnya Budayana, Wihara Budayana itu ada di Pregolan. Di Rangka Gang 2. Oh, Rangka Gang 2. Kita tidak bisa melupakan almarhumah Ibu Damiko Panyawana ya, atau betul. Pegyok. Ya, Pegyok ya. Puluhan tahun kita di sana kebaktian. Dua rumah, satu pavilion untuk wihara, satu untuk tempat tinggal. Nah, setelah ya, setelah ya, itu berarti betul. Puluhan tahun di sana, pada satu hari, karena suami Ibu Pegyok kerja membuat anu apa namanya, suud di Tulungagung, dikirim ke Manado. Produknya dikirim ke Manado. Kakaknya suaminya, berapa banyak dikirim, ternyata enggak kebayar, karena Manado juga ditipu orang. Sehingga kolep, akhirnya Ibu Damiko terpaksa jual rumahnya. Nah, dijual, dia pindah ke Karangasem, Bante. Mana? Jalan Karangasem. Karangasem itu jual, pindah sana. Nah, barulah Ibu Pegyok, almarhumah
mencari dana ya tahun 86 itu. Itu dibantu sama siapa Banti, maaf? Dibantu sama siapa waktu itu Banti? Apa? Dibantu oleh siapa? Karena kalau dari fotonya kan Ibu Pegiok itu kalau enggak, kan enggak sendiri Banti. Saya lihat ada juga. Kalau yang zaman eranya siapa? Cik Wan itu ya, Bu Wan Nio itu loh Banti. Iya, tapi yang gerak ke Manado kemana itu Ibu Pegiok. Oh, iya. Sehingga mendapatkan dana, dibulikan tanah ini atas nama sertifikatnya Ibu Pegiok. Itu sejarahnya ya. Setelah pembangunan ini baru Ibu Pegiok sebagai ketua Majelis Budayana Provinsi Indonesia, Jawa Timur ya. Timur. Yang pertama itu Banti ya, kalau nggak salah. Sampai berkali-kali berapa periode ya, karena saya mendukung gitu. Di Wihara Budaya. Baru tahun 88 baru di ya, baik. Tempati itu. Itulah sejarahnya. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ini sekarang mungkin Bante Sur, seingat saya waktu saya kelas 5 SD itu Bante Sur sudah di sini, itu acara apa Bante ya? Kalau nggak salah Bantenya banyak, ada Bante Arya Maitri, Bante Dharma Mutri, kalau nggak salah Bante. Wah, saya udah gak lupa itu. Tapi pada waktu itu memang saya agak sering waktu sekolah minggu ya. Zaman Ida masih kelas 5, lari sana lari sini itu. Jadi memang perjalanan Wihara Budayana ini cukup panjang dan memang ya banyak karma baik saya lihat di Wihara Budayana ini. Kesulitan apapun ya bisa berjalan dengan baik dan akhirnya pada hari ini megah seperti ini. Itu dah. Iya. Oke. Tadi Pak Ing sudah sempat jelaskan ya, berarti sebenarnya kebutuhan untuk memugar wihara ini kan memang ya karena kebutuhan ya Pak, terlalu full ya Pak ya? Karena kebutuhan yang mana umatnya semakin banyak, juga kegiatan-kegiatan seperti pernikahan, ada acara keagamaan, sehingga sudah waktunya perlu untuk dipugar. Betul, ya tadi kalau Bapak Ibu lihat fotonya tadi, kita kegiatan menumpuk di satu tempat. Sekarang sudah ada kuotanya sendiri-sendiri nih, satu ruangan ini untuk siapa, ini untuk siapa gitu. Jadi kita sudah bagi-bagi gitu supaya lebih enak ya Pak Ing ya. Maaf, untuk ini saya ada usulan. Untuk jasa kebaikan dari Ibu Pandita Damiko Panyawara, ada baiknya kalau ruangan-ruangan yang ada di wihara sini dikasih nama atas nama Pandita Damiko Panyawara. Boleh dicatat itu Pak begitu. Ketua Wihara. Usulan. Iya. Jadi untuk bentuk satu penghargaan buat sesepuh kita. Iya, baik. Nah, ini karena kita waktu juga gak banyak ya Bante. Kalau dari Pak Ing sendiri, Pak Ing pesannya untuk kita nih yang di generasi, bukan kita ya, saya sudah tua Mas. Untuk pesannya teman-teman yang ada di sini, ya, generasi kita yang lebih muda, harus bagaimana nih Pak Ing untuk memelihara wihara kita ini dengan aktivitasnya bagaimana? Mungkin Pak Ing ada pesan. Perbanyak bentuk kegiatan, dari kegiatan ini pengalaman saya, itu bukannya, kalau kita pintar-pintar mengelola, itu bukannya minus, tapi surplus kok. Ya, terus untuk kegiatan-kegiatan ini tolong diadakan berkala, baik itu yang untuk training-training kepemudaan atau kewiraswastaan, apapun boleh dilakukan atau diajarkan atau dibelajarkan di wihara ini. Pokoknya yang tidak bertentangan dengan keagamaan. Baik Pak Ing, pesannya saya tampung, saya teruskan pada generasi muda ya. Oke, Bante Wir, apa pesannya untuk wihara ini dan para pengurusnya Bante? Sebenarnya ya, apa yang diharapkan Pak Ing tadi, itu lagi di
dilaksanakan oleh Majelis Budayana Pusat, ya. Karena di Sangga Agung itu zamannya Mahanayaka Asin Jinara kita, Stawira, kita ini mengabdi, tidak membutuhkan penghargaan, pengangkatan. Jadi sebetulnya jasa-jasa itu enggak ada. Nah, ini mulai MBI, saya dengar sudah mulai akan memberikan penghargaan kepada pendeta-pendeta, ibu pendeta, almarhum maupun yang masih hidup, diberikan satu sertifikat penghargaan. Untuk pengingat, Bang, ya, ini, untuk mengingatkan generasi yang berikutnya juga. Kedua, yang Pak Eng harapkan tadi, beliau memang sudah dua periode, mau mundur, ya. Tapi sudah waktunya, Bante. Saya tidak boleh, loh. Sebelum pihara ini jadi, ya. Ada yang mengatakan Pak Eng terlalu ambisi. Saya bilang kalau nggak ada yang ambisi nggak akan jadi. Ya. Iya, iya, iya. Ya. Saya tetap di belakang Pak Eng sampai hari ini diresmikan. Iya. Terima kasih, Bante. Nah, kalau saudara-saudara mau tahu apa yang diharapkan Pak Eng, ya, untuk melestarikan wihara ini harus tahu fungsinya masing-masing. Yayasan itu adalah fungsi mengurusi aset, beli aset, jual aset, ya, ya, bangun, itu urusan yayasan. Yayasan, baik. Di dalam yayasan itu bawahnya itu adalah Majelis Budayana, yaitu KBI. Itu yang mengurusi semua pelaksana kebijaksanaan. Organisasi yang akan ya boleh dikatakan menguasai wihara, organisasinya, ya, Bante, ya, untuk terus acara-acaranya. Di wihara itu ada ketua wihara. Jadi kalau ada upacara-upacara MBI atau KBI itu berembuk dengan ketua wihara. Nah, di dalam wihara itu ada wanita Buddhis, ada muda-mudi, sekber, ya, ya, ada lansia, ulan bahagia dan sebagainya. Ada sidi, nah, itu bisa pakai wihara ini untuk kegiatannya, ya, di bawah pengawasan KBI. Nah, ya, sekarang ini banyak, memang saya bisa mengalami orang-orang Tionghoa ini mau jabatan tapi sebenarnya tidak ngerti organisasi. Jadi amburadul semua. Nah, ini mulai dibenahi, ya, ketua MBI kita masih muda, ya, ya. Ketua yayasan wihara-wihara Budayana Persatuan masih muda, Pak Tony, ya, dari Pakanbaru, ya, Pak Amin dari Jakarta. Nah, kalau sudah begini, karena sudah begitu indah, saya izinkan Pak Eng untuk mundur. Terima kasih, Bante. Sudah memang waktunya, Bante. Ya. Terima kasih. Yang kedua, saya ucapkan. Yang ketiga, Bante. Jangan kedua terus, nggak selesai kedua, nanti. Ya. Ketiga sekarang, Bante. Ketiga. Saya selaku Dewan Pembina yayasan-yayasan semua ini, ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Pandita Rama. Pandita Rama, Budayana Pandita Rama, Bante. Pandita Rama, ya, Budayana Pandita Rama yang mengelola Rumah Jumpo. Ulan Bahagia. Rumah Jumpo, Bante. Rumah Jumpo. Rumah Jumpo, ya. Rumah. Nah, ini sudah terpilih ketuanya, tapi sekarang membuat, ya, surat pengunduran diri. Ya. Karena permohonan sudah 4 kali, saya terima pengunduran dirinya dan akan ditetapkan ketua yang baru. Ya. Ya. Itu yang perlu saudara-saudara ketahui semuanya. Ya. Dan juga mohon dukungan bagi umat Buddha khususnya untuk membantu rencana sekber muda-mudi, majelis wihara-wihara Budayana seluruh Indonesia. Saya dengarnya Desember akan kurang STKN. Lebih 1.200 muda-mudi dari seluruh Indonesia akan memakai Mahawihara Majapahit dibuat mengadakan
STKN. Saresahan. Tiga tahun yang lalu sudah. Sekarang tahun ini Desember tanggal 27 sampai tanggal 1 Januari 2023 akan diadakan lagi di Mahawihara Mojopahit dan biayanya saya dengar cukup besar ya. Katanya hampir 2M. Iya, ya, jadi saya mohon ya, doa ya, bagi saudara-saudara sekalian, bagi yang mempunyai ya, dana dapat membantu berupa dana dan bisa diserahkan kepada sekretaris sekber ya, ya baik, Bante. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Baik, yang paling terakhir ini pesan-pesannya Bante Suryanadi. Bante Suryanadi, ini era metaverse. Saya secara pribadi, saya sebenarnya agak khawatir dengan bangunan yang sebesar ini. Orang sudah malas ke wihara, Bante. Lebih baik virtual. Terus pesannya Bante gimana ini untuk para pengurus, Bante? Ini Bante, Bante yang paling tahu teknologi, kita tanya soal teknologi gitu ya. Ya, baik. Jadi ya kepada pengurus ya, walaupun pengurusnya itu di atas balita, di atas balita itu di atas bawah 50 tahun, kita memang harus belajar bagaimana menemukan antara generasi tua dengan generasi muda. Kenapa? Generasi tua itu kan ceritanya masa lalu, sementara generasi muda tidak punya masa lalu, punyanya masa depan. Jadi nanti satu lari ke belakang, satu lari ke depan, enggak ketemu. Maka butuh ditemukan, bagaimana cara menemukannya kita sebagai pengurus, kita tidak lagi seperti zaman saya itu, tidak lagi seperti zaman kita dulu. Dulu saya begini, generasi sekarang tidak bisa diajak seperti itu. Maka bagaimana kita bisa kemudian menggandeng mereka, tidak lagi mereka mencari kita. Kita sebagai pengurus harus menggandeng mereka, apa yang mereka butuhkan agar bisa aktif membantu bagaimana wihara ini dapat difungsikan dengan baik. Dengan demikian kita sebagai orang tua dan generasi muda bisa yang tua tidak mundur terus ceritanya, yang tua maju, yang muda yang terlalu maju ini ditarik ke belakang supaya bisa ketemu apa yang diharapkan untuk kemajuan Dharma khususnya di wihara Buddhayana ini. Dengan demikian antara generasi tua, generasi muda, anak-anak saling bahu-membahu, kemudian tidak merasa yang tua punya otoritas menekan yang muda, dan yang muda jangan pernah merasa bahwa merasa ditekan. Bagaimana kita membuka suasana baru keterbukaan, karena era sekarang ini era keterbukaan, dan di sisi lain era kolaborasi. Era kolaborasi, karena era kolaborasi inilah yang tentu kita jadikan bagaimana kita berkolaborasi bersama dan berkomunikasi. Karena kolaborasi, komunikasi itu menjadi kata kunci kita sebagai pengurus wihara untuk menemukan semua komponen yang ada di wihara ini. Tentu dengan kolaborasi komunikasi ini akan muncul toleransi. Nah, tahun ini kan Bapak Menteri Agama Gus Yakul itu kan menekankan tahun toleransi. Bagaimana terjadi toleransi? Toleransi antara generasi tua dengan generasi tua untuk memahami bagaimana kita bisa bekerja sama. Sehingga kita tidak merasa bahwa saya wah saya yang tua, yang muda merasa minder saya tidak berkarya apa-apa, tua muda berkolaborasi, disitulah muncul kebersamaan. Lah kebersamaan antara generasi tua yang muda ini harapan masa depan agama Buddha. Dan jangan lupa khususnya semua komponen yang ada di akar rumput wihara ini, baik pemuda, anak-anak, wanita, semua komponen organisasi di bawah badan otonom ini bersinergi. Dan pesan terakhir saya, semua komponen yang terlibat di wihara ini ketika musyawarah
diajak musyawarah bersama-sama. Yang pemuda supaya merasa, oh dia dibutuhkan, walaupun nanti bagian ngangkat-ngangkat barang enggak apa-apa. Ibaratnya seperti itu. Dengan demikian terjadi koordinasi yang baik dan ke depan wihara ini akan semakin maju. Gitu Ida, terima kasih. Ya terima baik, pemaparan Bante Suryanadi sungguh-sungguh mencerahkan ya teman-teman semua yang ada di sini ya. Jadi kita harus komunikasi, kolaborasi, kebersamaan penting juga sehingga kita semua bisa mewujudkan wihara dan aktivitasnya dengan baik. Jadi wihara yang segede ini nanti punya aktivitas yang banyak juga. Baik, terima kasih Pak Ing. Ya. Bu Ida, saya ada dua pertanyaan, ini waktunya kira-kira 10 menit, boleh? Teman-teman di belakang. Ya, oke. Saya mulai aja ini karena penting ini. Iya Pak. Ya, saya ada dua pertanyaan Bante. Yang pertama untuk Bante Wir, yang kedua untuk Bante Suryanadi. Ini kira-kira mau pilih Bante Wir dulu atau Bante Sur dulu ini? Siapa dulu? Bante Wir ya. Ya, Bante Wir. Ini kita lihat di gambar di seberang sana, itu ada gambar Buddha ini merawat orang tua Bante. Ya, terus muridnya itu kira-kira begini Bante, ah Buddha ini ngapain ini, wong orang sudah jam 5 sore sudah mendekati matahari tenggelam kok masih dirawat begitu loh Bante. Ya mungkin tolong pertanyaan saya dibantu Bante, dibantu jawab Bante. Terima kasih Pak Ing. Guru agung kita Sang Buddha Gautama tidak hanya mengajar, tapi juga mempraktekkan, menunjukkan bahwa kita harus ingat jasa orang tua. Kita harus ingat pada saat Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna, dia satu minggu merenung. Akhirnya ditentukan bahwa dia pergi mencari ibunya di alam-alam Tusita, mengajar Dharma sehingga ibunya bisa mencapai pembebasan tertinggi. Nah, di sini Sang Buddha menunjukkan orang tua sudah hampir mati pun masih dirawat. Ya. Biarpun itu bukan orang tuanya. Nah, inilah dasar dari ajaran Buddha agar kita sebagai umat bisa mengikuti jejak Sang Buddha. Ya. Seperti wanita dianggap di mana-mana itu adalah di bawah lelaki. Tetapi dengan Sang Buddha, wanita diangkat bisa juga menjadi Buddha. Nah, di situ Pak Eng, jadi ini menunjukkan cinta kasihnya Sang Buddha yang universal. Jangan lagi kepada orang tua. Ya, bahkan Sang Buddha mengajarkan aja semua makhluk hidup banyak kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semoga mereka hidup bahagia, bebas dari penderitaan. Ini bagus sekali sebetulnya. Ya. Iya, iya Bante. Terima kasih Pak Eng. Terima kasih Bante. Satu kali pertanyaan lagi Bante, Bante Sur. Ini bukan satu kebetulan Bante. Bante lihat gambar yang di sebelah sana Bante. Itu ada satu pohon, foundationnya kuat Bante. Tapi Bante, daunnya itu cuma berapa biji Bante. Apakah ini bukan satu tanda-tanda yang baik Bante buat buat agama yang kita cintai ini Bante? Nah, untuk ini nanti gambar ini akan kami perbaiki. Cuma tolong Bante, kira-kira ya, untuk foundationnya sudah kuat supaya umatnya itu berbondong-bondong atau istilahnya itu lebat begitu, bagaimana Bante? Untuk apa? Untuk ya inilah Bante,
untuk supaya umatnya itu banyak seperti daun-daun yang rimbun begitu loh Bante. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ing, gini, pohon itu bisa tumbuh dengan baik dan subur ketika tanahnya subur. Tanah subur tidak cukup saja butuh dirawat dan dipupuk. Sama umat mau banyak atau sedikit itu membutuhkan perawatan dan memupuk terus. Ibaratnya kalau pohon itu butuh disiram air, butuh diberi apa namanya pupuk. Seperti halnya kita umat Buddha, wihara itu juga harus memberi pupuk pada umat. Apa? Ada empat pupuk yang harus diberikan dan empat hal ini penting. Yang pertama pupuk fisik. Pupuk fisik itu wihara itu orang itu butuh, kita sehat itu butuh makanan. Ada empat makanan. Yang pertama makanan fisik. Sehingga wihara itu walaupun wihara bukan restoran, tidak salah kalau wihara itu memberikan, memupuk, memberikan makanan. Ketika wihara memberi makanan kepada umat, wihara tidak pernah kurang makan. Nanti kalau wihara misalnya memberikan indomie, besok yang punya indomie di rumah akan dibawa, akhirnya dimakan bersama. Ini memberikan pupuk. Jadi ketika kepala mau diisi, pupuk untuk apa fisik ini enggak diisi juga masalah. Yang kedua, yaitu pupuk indera kita, makanan buat indera kita. Ya sekali umat wihara itu ya tidak hanya dalam wihara sajalah. Sekali-sekali pintu-pintu wihara itu dibuka, dijebol. Jadi belajar dharma itu di luar wihara. Boleh sambil jalan-jalan, apa, kan beri makan makanan mata kita. Sekali-sekali ya diajak ke tempat yang dingin, memberi makanan kulit kita biar nampak sejuk. Artinya apa? Bahwa kita memupuk tanaman itu banyak cara secara dharma. Yang ketiga adalah makanan batin, pikiran. Pikiran itu butuh dikesan-kesan yang baik. Contoh datang ke wihara. Ketika datang ke wihara itu harus ada orang yang enggak tahu ke wihara, harus ada yang bertugas mendampingi supaya kesan-kesan pikirannya datang ke wihara itu merasa nyaman. Jangan merasa datang ke wihara karena belum pernah ke wihara ini seperti orang hilang. Mau ngapain? Maka harus ada yang bertugas yang memang memantau. Oh ini baru datang ke wihara Budayana, harus dipandu. Dipandu. Ini memberikan kesan-kesan makanan pikiran kita yang baik. Yang terakhir, memupuk dengan memberi makanan kesadaran. Kegiatan-kegiatan ritual, kegiatan-kegiatan spiritual, itu akan memperkokoh, akan memperkuat untuk daun itu semakin lebat. Jadi umat Buddha tidak hanya ngasih makan dengan telinga saja. Ceramah, monolog, dialog ini memberikan telinga tok. Setelah telinga lapar, tapi di samping sana masih ada makanan kok, enggak apa-apa. Nanti kan diisi. Artinya apa? Hanya dengan mendengarkan telinga enggak cukup, maka butuh latihan praktek. Ritual, orang yang enggak mendengarkan upacara, ikut upacara sembahyang aja nianfu, suhu, bacanya nencing apa. Ini sudah memberikan makanan kesadaran kita. Nah, dengan empat makanan ini ketika kita berikan kepada umat, harapannya pohon yang masih belum berdaun itu semakin lebat, semakin lebat. Jadi pada prinsipnya wihara itu kan adalah membawa kedamaian buat kita. Sehingga sifat-sifat baik wihara itu harus dipupuk, dikembangkan oleh semua komponen yang ada di wihara. Sehingga tadi Pak Ing sampaikan, ya tidak aja ngajarin dharma saja. Jadi ngajarin wihara itu untuk tempat ngajarin keseluruhannya. Ngajarin bagaimana perut ada isinya, bagaimana ada indera ada isinya, dan kesadaran juga ada istrinya. Dengan demikian, saya yakin bahwa pohon yang masih kurang daun ini, nanti tinggal, kalau mau lebetkan gampang kok, perlu kasih panggil tambahi gambarnya. Tapi simbol ini biarin aja, supaya nanti memberikan spirit buat pengurus, kok daunnya belum tumbuh banyak ya. Nah ini menjadi semangat gitu Pak Ing. Terima kasih banyak. Ya gitu.
Baik, menarik sekali Bante, terima kasih. Karena waktu kita juga sudah sangat terbatas. Baik, acara selanjutnya, penyerahan cindramata. Silakan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak Ing, terima kasih Bante Wir, terima kasih Bante Suryanadi. Yang mulia dan Bapak Ibu yang berbahagia. Jangan turun dulu ya, tetap di atas ya Banti. Ada penyerahan cindramata toh? Oh enggak ada, simbolis saja. Oh, oh turun, oke. Sorry Banti. Ya turun. Iya turun Banti, maaf. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, kami mengundang pembimbing masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Satimin, untuk ke atas panggung. Yang kedua, Sangga Agung Indonesia, Yang Mulia Tenzin Tiengyal Stawira. Yang ketiga, Ketua Umum Majelis Budayana Indonesia, Bapak Amin Untario. Dan yang keempat, Ketua FKUB Surabaya, Bapak Kiai Haji Muhammad Yasid. Kami persilahkan untuk ke atas panggung. Yang terhormat Bapak Goyan Suwandi dan Bapak Ing Wibisono untuk memberikan cindramata. Cindramata yang pertama akan diberikan kepada pembimbing masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Satimin SPD. Yang kedua, kepada Sangga Agung Indonesia. Yang ketiga, Ketua Umum Majelis Budayana Indonesia. Dan yang keempat, Ketua FKUB Surabaya. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat. Kami mengundang perwakilan dari Sangga Agung Indonesia, mohon untuk ke atas panggung. Kami mengundang Bapak Goyan Suwandi untuk menyerahkan cindramata. Terima kasih.
dipersilakan kembali ke tempat. Yang Mulia serta Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara Purna Pugar dan Ulang Tahun Wihara Budayana Surabaya yang ke-34 tahun 2022. Semoga Wihara Budayana semakin berkembang dan maju dalam Buddha Dhamma. Sadu, sadu, sadu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Tong Tien, dan selamat sore. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan beranjali karena anggota Sangga akan meninggalkan ruangan bakti salam. Panitia mohon didampingi karena licin di depan, karena banjir dan hujan deras. Hati-hati dengan Bantewir ya, tolong panitia bisa dampingi Bantewir. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Sedharma, setelah ini bagi yang akan pulang, Anda bisa keluar dari pintu yang sama ketika tadi Anda masuk dan bisa menukarkan goodie bag atau souvenir dengan menunjukkan kupon tadi waktu masuk. Ada kupon kecil. Terima kasih atas kedatangannya Bapak, Ibu. Hati-hati di jalan karena hujan sangat deras dan di depan kemungkinan banjir.
benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi. Tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda. Punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi. Tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda. Punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Tentram, bahagia. Ingin hidup tentram, bahagia. Ingin hidup tentram, bahagia. Tes, tes.